Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua. Ya, jumpa lagi di channel saya ya. Dan kali ini saya ada di pasar sapi Jatirogo atau pasar hewan Jatirogo, Bos. Ya, hari ini Jumat tanggal 28 April ya 2023, Bos. Ya, kita coba review harga yang terbaru di pasar sapi Jatirogo atau pasar hewan Jatirogo, Bos. Kita lanjut di Babon ini, Bos ya. Babon, jenisnya masuk limousin cross dukur atau tidak bertanduk. Susunnya kewenceng banget, kelihatannya tinggal pedet ini. Ya, kita coba nanya harganya miliknya Pak Di. Regi pinten Pak Di, Amit Pak Di? Pitulas limo. Oke, kita di pitulas limo atau 17.500 yang ini. Jenisnya masuk limousin cross dukur atau tidak bertanduk. Kelihatannya masih muda ini, Bos. Mungkin baru beranak satu kali ini. Kalau enggak ya dua. Susunnya kewancang banget ini, Bos. Ninggal pedet ini kelihatannya ya. Cantik. Untuk tinggi nyampe sekitar 130 lebih, Bos, kalau yang ini ya. Bodi panjang dan tulangan kaki kita coba lihat. Belum superan ini untuk tulangan kakinya ya, standaran. Tapi enggak apa-apa, yang penting enggak deglek-deglek banget ini untuk tulangan belakang ya. Dan yang penting juga susone, Bos. Susone bagus ini. Oke, yang ini ya 17.500 dan harga juga masih nego, Bos. Warna bagus, merah. Mantap ini. Agak kurus karena nyusoni, Bos ya. Cuman enggak kurus banget ini. Masih aman lah. Oke. Lanjut lagi. Padhe lek niki iki dorong nggih, Padhe nggih. Lah niki doro. Jenisnya sama, Bos. Limousin cross ini. Harga berapa, Padhe Amit, Padhe? 17. Oh, kalau yang ini 17 juta, Bos. Nah, ini 17 juta ini doroan atau belum pernah beranak ini? Ya, warna bagus, merah juga dan tinggi lebih tinggi yang tadi. Ini sekitar 130 kurang, Bos, untuk tingginya ya. Tulang kaki seperti ini. Cukup lumayan bagus lah. Oke, lanjut lagi. Kita geser miliknya Pak Kumis iki. Pak Kumis Amit babone niki pinter, Pak Kumis? 14.5, Mas. 14.5. Iki mana pisan ya, Pak Kumis ya? Oke, kita geser di 14.5 atau 14.500 ini. Ya, jenisnya masuk pegon dan baru beranak satu kali. Pegon bertanduk ini. Tinggi sekitar 130 kurang dikit juga ini, Bos. Oke, ya seperti ini tulang kaki cukup lumayan bagus. Sapi ini manis, bahayu, Bos. Sapi ini manis katanya Pak Kumis. Lah, kalau yang ini doro, Pak Kumis ya. Nah, ini binten, Pak Kumis. Oh, 16. Kalau yang ini 16 juta ini, Bos. Ya, miliknya Pak Kumis. 16 juta dapat doroan, jenisnya masuk limousin, Bos, yang ini. Atau belum pernah beranak ya. Tulangan kaki gede ini, bagus. Ya, tulangan pinggul juga lebar. Dan sudah divaksin juga ini, Bos. Dugul atau tidak bertanduk ya. Yang ini. Tidak boleh, Pak.
Ya 16 juta dan harga juga masih nego. Dapat dorongan limosin. Oke, lanjut lagi, Bos. Kita lanjut lagi, kita geser. Oke, kita geser di sebelah sini, Bos. Ini ada limosin ini. Oh, limosin. Babon mana pisan ya, Mas? Iki 10 lu ya. Babon mana pisan ya, Mas ya? Siap. Oke. Lanjut di mana pisan? 10 lu atau 10 juta lebih yang ini ya? Oh, 10 pitu. 10 pitu Bos atau 10.700 ini. Jenisnya masuk limosin ya, bertandu dan baru beranak satu kali. Ya, standaran memang. Kalau memang kalau harga standar memang harganya juga standar ya. Ekonomisan maksudnya ya. 10.700 dan harga juga masih nego, Bos. Ya dapat seperti ini. Mana pisan atau baru beranak satu kali. Lek niki pinten, Mas? 10.5 ya. Ini juga limosin, Bos ya. 10.5 atau 10.500 yang ini. Enggak kurus-kurus banget loh, Bos. Cuman barangnya memang standaran ya. Ada semi pegonya ini. Cuma jenisnya masuk limosin. Rp10.500.000. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kita coba lanjut review lagi, Bos. Ini cukup sepi banget ini untuk babon-babon atau indukan ya, superan-superan cukup sepi banget sih. Standaran semua ini, rata-rata barangnya. Oke, lanjut semetal ini. Bagong Ahmed semetalnya ini iki pinten, Bagong? 12.000. 12.000? Nggih. Oh, nggih, siap. Mana pisan ya, Mas ya? Siap. Oke, kita geser di 12.000 atau 12 juta yang ini. Jenisnya masuk semetal, pertanduk ya. Dan baru beranak satu kali. Ya, ini buat pecinta semetal ini. Harga ekonomisan 12 juta dan harga juga masih nego. Kita coba lihat susone, Bos ya. Susone seperti ini. Untuk putingnya nggak begitu ini banget ya, cukup lumayan lah. Cukup panjang kok. Menurut tulang kaki seperti ini memang, Bos ya, agak standaran. Kita coba lihat tulang pinggulnya. Ini cukup lumayan lebar untuk tulangan pinggulnya. Ya seperti ini. 12 juta dan harga juga masih nego, dapat popon ya, si metal yang ini. Ini 11.5 ya, Pak De. Lah kalau yang sebelah kanannya Pak De ini 11.5, Bos. Atau 11.500 ya. Jenisnya masuk pegon ya, bertanduk yang ini. Ini juga manak pisan ini kelihatan nih. Masih muda semua, dua ekor. Terus dilemonos dhewe. Padi, Pak ya. Cara tolong sasi metu ya. Padi kabel. Nggih, 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 nggih. Ya, seperti ini, Bos. Oke, lanjut lagi. Regane buak, Pak De. Saiki regane murah, Pak De ya. Murah, iya, masih nego ya, Pak De ya. Isih kurang mana iku? Oke. Sepuluh, Pak De ya. Monggo Pak De matur suwun. Kita lanjut lagi ya.
Ini ada hitam-hitam, bos. Berangus-berangus ini. Berangusan-berangusan nih. Kita coba tanya Amit Pak Dirgi pinten, Pak De? 12,5. Oh, niki nggih sami? Nggih, sami. 12,5an ini, bos. Harga sama. Ini berangus, bos, ya. Lah, ini sapi jenis berangus hitam mulus ini. Bobon ya, sudah beranak mungkin 3 kalinan ya. Beranak 3 kali. Iki ini gak pedas iki, Pak De, ya. Susahnya gede loh ini, bos. Nah ini, bos. Rolas setengah atau 12.500 harga sama. Ya, 2 ekor berangus babon sudah beranak 3 kalinan yang ini. Kelihatannya itu masih muda, bos. 2 kali mungkin. Kalau enggak ya 1. 1 nggih. Lah yang dugul ini baru 1. Oh iya. Iki juga tinggal pedet, bos. Nah ini. Masih mulus banget ya putingnya. Artinya masih muda, baru beranak 1 kali untuk yang dugul. Nah ini. Ya, 2 ekor berangus harga sama. 12.500 dan harga juga masih nih, bos. Ekornya apa? Susunnya mantep banget ini. Oke, kita coba lanjut nyari lagi, bos, ya. Kita cari yang super-super barangkali ada. Oh ini ada super-super, bos, ini, bos. Ya, super-super ini. Rugi pinten, Pak De, Amit Pak De? Harga berapa? 20. Oh, 25. Kita geser di 20.500, bos, yang ini. Jenisnya masuk limousine cross ya, bobon atau indukan. Sudah beranak mungkin ya 3 kalinan ini, Pak De, ya? Nah ini, bos. Super barangnya, bos, ya. 20.500 dan harga juga masih nego. Ini kelihatannya majeran, bos, masuk pedaging ini. Badannya lebar banget dan gemuk. Ya, seperti ini. Majeran, bos, masuk pedaging, lanjut lagi. Kita geser lagi. Lah ini. Sini. Tapi ini lagi dinego ini. Oh, dibawa ke sana, bos. Kemungkinan deal ini ya sudah laku. Kita campur di PO, bos, ya enggak apa-apa. Karena untuk indukan limousin sepi. Ya, kita lanjut di PO. Ini ada cukup cantik barangnya. Kelihatannya si babon ini. Babon ini, bos, manak pisan ini kelihatannya. Pak De. Kita coba dekati, bos, ya. Cantik ini PO-nya. Nah, ini. Harga berapa, Pak De, Amit, Pak De? 15. 15, siap. Oke. Kita geser di 15 juta, bos, yang ini. Tawar 15. 15 juta dapat babon atau indukan ya, jenisnya masuk PO. Baru beranak 1 kali, bos, yang ini. Ya, mana pisan. Cantik barangnya, bos. PO ini. T
tinggi nyampe sekitar 130-an ada, Bos. Untuk tingginya. Bodi panjang, tinggi juga dapat, combel juga lebar, Bos. Ini kelihatannya kaki depan sebelah kiri agak sakit ini, Bos. Agak pincang ini ya untuk kakinya. Ya ini, Bos. Depan yang kiri. Oke. Lanjut. Oke, geser lagi. Mas, Amit harga berapa, Mas? 55, Bos, siap. Kita geser di 55, Bos, ya, atau 15.500 yang ini. Jenisnya mau sope, oh juga, dan baru beranak mungkin dua kalinan, Bos. Masih muda ini. Ya, seperti ini cukup lebar barangnya. Tulang kaki gede, Bos, ini, Bos. Ya, seperti ini. 15.500 dan harga juga masih nego. PO. Oke, lanjut. Kita coba nyari lagi. Ya, kita coba nyari lagi. Cukup sepi banget ini, Bos, untuk indukan yang super-super ya. Oh, nggih, Pak De. Lahir batin, Pak De, nggih. Sepurane sing akeh. Nggih. Oke, kita geser. 11.5. Niki nggih sami, Pak De, ya. Oh. Oke, kita coba lanjut. Cukup sepi banget ini, Bos. Keliling-keliling ini ya. Enggak apa-apa. Yang penting bisa review ya untuk harga sapi yang terbaru di pasar sapi Jatirogo ini. Oke. Kita geser di sebelah sini. Iki pinten, Pak De, Pak De? Oh, 13. Ya, 13 juta ini, Bos. Iki babon to doro, Pak De? Babon mana pisan ini? 13 juta, Bos, ya. Babon mana pisan? Jenisnya masuk pegon warna merah yang ini. Cukup cantik ini barangnya. Oke, lanjut lagi. Tadi matur suwun nggih. Babon pegon, Bos. Mantep banget ini. Sudah laku kelihatannya, Bos. Kita coba lihat lebih dekat lagi ya. Menarik, Bos. Karena susunnya juga bagus loh, Bos, ini, Bos. Lah ini. Oh, ini ada dua ekor superan-superan ini, Bos. Yang satu limosin, yang satu pegon ini. Nah ini, masih produktif. Harga berapa nih, Pak De, Amit, Pak De? 21.300. Ini nih, Sami? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu, nih. 21.300. Mantap banget ini, Bos. Hamil. Oh, hamil berapa bulan? 9 bulan. Oh, hamil tua, Bos. 21.300. Hamil 9 bulan atau bunting tua ini. Mantap banget ini, Bos. Jangan kayak
pokoknya bolong sikile tak dulu. Yah, keren banget ini, Bos. Hamil 9 bulan. Takut ngetokno. Alah, warung aja urung sik aku. Ya ini jenisnya masuk pegon, Bos ya. Jenisnya masuk pegon, sudah beranak cukup lumayan banyak ini. Mungkin 4 kalinan ada nih, Bos. Ya, pegon super untuk hari ini. Bagus banget ini. Katanya hamil 9 bulan, Bos. Mantap ini. Wow, susu nih, Bos. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi bobon atau indukan ataupun dorongan ya di pasar sapi Jatirogo ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua di rumah dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.